jurus terakhir. Muridnya. Muridnya Om. Dapat ilmu. Teknik baru ini. Loh loh loh, aku sing nyuruh bapaknya sing tiba yo apa Pak? Loh. Iya toh Pak. Oke, lanjut. Allahu Akbar. Biasanya kan yang lain tuh. Dari Honda, jalan ke sana terlebih dahulu, bisa di kanan kategori yang sudah ditentukan dari start ya. Silakan. Ladies yang baru saja hadir di bantuan Lea parkir di sisi timur. Baik kepada para ladies yang baru saja hadir. Hari ini enggak terlalu dingin daripada bulan kemarin. Hari ini disediakan ya oleh panitia. Hari ini panas sih. Panas atletnya maksudnya. Ini tetap aja masih deg-degan untuk nanjak ke Ijen. Sampai ketemu nanti di Ijen ya. Pagi hari ini. Jadi jangan lupa ya untuk scan mobil. Anak 29 tuan rumah. Manci. Tapi kita yakin semuanya bisa menalukan dan kita doakan semuanya sehat. Itu dari Comperpain, Azaware, KAI. Wait, I know this is John and Steve. John and Steve, yeah. Yeah. Thank you for having me. Dan teman-teman semua, ini penutup dari trilogi kita tahun ini. Terima kasih yang sudah ikut lengkap triloginya. Moga-moga nanti dapat medali yang lengkap. Amin. Pit stop di Kota Wang Alun. Kita sambut bersama Mas Menteri Parekraf Republik Indonesia, Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno. Selamat datang di Banyuwangi, Bapak. Semoga perjalanan lancar sampai tujuan dan selamat. Luar biasa ya Mas Menteri. Memang kegiatannya kemarin lagi full banget di Kabupaten Banyuwangi. 5, 4, 3, 2.
Jelly ini Tommy, dua lemper satu spiku, berapa lemper? Biar cepat lapar. Okay. Siap, okay. Enakin. Yo. How was the ride so far? It was nice and chill, beautiful rice fields, everybody together, the marshals helping a lot. It was really nice. Where are you from? I'm from Brazil. Brazil? Yeah. Oh, you speak Indonesia? Sedikit saja. Sedikit saja. It was nice. Nice? Yeah. You good? Nice and slow. Nice and slow. You good? Yeah. All right. Have you ever enjoyed the Ijen before? Yeah, 2 years ago. 2 years ago. Yeah. That I won my age category. Not gonna happen this year. All right then, good luck. Yeah, thanks. Mengeluarkan keringat berlebih untuk terhindar dari bau badan dan iritasi, gunakan deodoran dari Kaf. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih karena sudah menjadi. Ini ada beberapa makanan real food. Jadi memang sekarang ini kita harus apa ya? Harus rajin-rajin makan yang seperti ini, real food, supaya kenyang. Dan alasannya makan cuma kenyang. Terima kasih. Saya siap, nanya siap nonton. Saya siap nonton, bukannya siap podium ya. Dan juga balik ke kapal sendiri mungkin ke depan silakan. Itu kalau harga kita berangkatkan. Satu lagi. 30 kilo. Dari Thailand yang dengan sumber suara. Belum jam 9. Silakan. Enggak tahu finish jam berapa. Bersiap diri. Para pencari jangkar tahun 2020 ya. Dan nanti semoga tidak ada perubahan ini wajah. Ini persiapan juga 5559 untuk bisa bersiap. Yuk kedua akan melintas dan dapat kita menit kategori under 29. Sampai garis finish semuanya. Pantik Ijen ya. Ya semangat semuanya. Semuanya selamat sampai garis finish.
Selamat datang.
Ya. Mohon dulu. Bolehkah saya yang dahulu, Om Reh? Boleh. Nanti kuala teh. Mohon izin ya. Ya. Ya, monggo. Ora ono apa. Monggo. Ya, ini sopan ini, Om Uci. Mau nyalip pamit dulu. Ya, kayak 200 orang yang di depan itu. Susu duriannya, Kak. Susu durian. Wah, enak, enak.
enak om. Luar biasa. Hah? Susu durian. Masuk Pak Eko. Masuk. Enak, durian lokal Banyuwangi. Jos, minum dulu. Enjong. Mana om? Mantap. 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 Gak jadi om. Gak jadi. Ya. Gak jadi. Gak suka durian deh. Sudah dibuka? Sudah. Terima kasih. Susu durian. Terima kasih ya. Iya. Mana om? Mantap. Mantap kok. Ayo guys, semangat. Prosesnya yang berat. Mau cepat-cepat. Ya nampak. Jangan diedar. Ya, jangan dituntun. Dikira kebo nanti kamu. Kalau dipanggul enggak bukan kebo. Aduh. Berat. Kacau. Saya nonton kebo aja deh. Aduh, enggak kuat manggul. Berat, Pak. Kena ini kram. Kram. Sini ya. Cari dikit. Angin. Ambekan angin. Sopo sing gak jalani krek. Ora umum. Ya Allah. Kita kan gak balapan. Pak Tony ayo. Pak Tony ayo, lima besar ayo. Pak Tony ayo. Takut gak kuat om. Lanjut. Masih ada ini om. Masih. Iya. Maaf lah aku om. Mantap.
Marshall terus. Terus, semangat bro. Yo. Ini dong. Turuan iki. Dua. Depan jauh Mas Agro. Sana. Sana. Ayo sana. Ayo J. J. Woro iki. Ayo Mas Woro. Mas Woro nih, Mas Woro. Ayo Mas Woro. Ayo. Ayo. Ayo Jal. Rijal. Jal. Woro di depan Jal. Kuat. Oh yang gule ini kan. Akhirnya yang memenangi Ijencom, inilah pemenang juara satu untuk Blue Fire. Wah, luar biasa Aris. Akhirnya menang. Kita akan menunggu berikutnya. Abdul Soleh menduduki peringkat 2 dan Agung Ali Sabana menduduki peringkat ke 3. Agung Ali Sabana. Perlu dibayar baca Yasin ini. Dari Solo dong. Woi Solo, Solo. Woi Solo. Tutup kusen up. Dari mana? Dari mana? Madiun. Madiun. Dari mana bang? Adramut. Woi, Adramut. Takut. Takut. Takut.
Ya. Ini di atas. Emang ini udah rek-rek? Iya, itu udah rek-rek. Bisa, Mas. Dorong aja. Nikmat, bro. Nikmat, seru. Wisata. Wisata alam. Luar biasa. Hit, mantap. Tanjakannya top. Mau kram-kram. Jangan sampai kram. Oh, jangan dong. Bobar Jakarta. Hanya mental aja. Gaspol. Terbaik. Berapa KPC tuh? Iya, lanjut. Gak bisa jawab. Sangat, tinggal dua belokan. Sama satu tanjakan kok. Iya, jatuhnya nyantol. Semangat banget. Ya, semangat. Ini erek-erek ya? Ya. Oke. Okay. Dulu. Ya, boleh. Kemarin susunya nggak kram, ini kram. Iya. Mau narik yang kiri kanan. Panas udara ini. Terus aman ya? Bro. Aman, aman. Sehari ini. Baru 2 minggu lalu. Hati-hati. Ayo, semangat. Ayo, semangat. Semangat, semangat. Ayo. Ya, boleh. Semangat, tinggal dua belokan. Ayo, semangat. Semangat. Siap-siap nonton. Tinggal satu tanjakan. Ini yang ngeri. Ayo, tinggal dua tanjakan. Pak. Yuk. Aduh, kamera lagi. Nggak mau jadi goes nih. Ya, iya dong, biar semangat. Kamera itu sebetulnya membuat semangat. Iya. Kadang-kadang membuat malu karena aku dorong. Tidak apa-apa. Yang penting aku bisa naik. Tanjakan Banyuwangi nih ya Mas ya? Iya iya. Katanya lebih cepat jalan kaki kok Om. Cepat lagi tuh naik mobil kayaknya. Tarik nafas gini Om, tarik nafas dulu. Kita cari strategi. Setelah strateginya dapat, kita dorong. Oh, iya. Oh, bagian dari strategi berarti. Strategi. Oh, kita coba dulu. Oke. Okay. Oke, okay, semangat Om. Ini tebing, Mbak, bukan tanjakan sebenarnya. Tanjakan menantai. Gimana Om, perutnya Om? Pulang aja, wis. Pulang. Jangan Om. Enggak jadi, enggak jadi. Enggak jadi, wis. Pulang. Mau pulang. Kan lagi, kapan mau? Nah, kan. Ini Pak. Akhirnya. Apa tutup, Pak, tutup. Akhirnya. Tonton juga. Ayo Om, tak temenin Om. Aku mau bantu kok, hai aku sendiri susah. Mau bantu kok, hai aku sendiri susah, Om. Masih bakal ini. Yang penting semangat. Semangat terus saya. Ya. Yang penting kaki saya masih bisa dibawa gerak, saya gerakkan pokoknya. Ya. Ini belum yang tertinggi loh. Ini sudah. Gak apa-apa, biar yang tertinggi, ini tertinggi tetap kami lawan. Saya sudah ini tertinggi saya. Tetap kami lawan. Tetap dengan, kami lawan. Dengan nekat. Kami tidak takut apa-apa, cuma takut tanjakan aja gini. Awas. Mau dibaca lagi. Kenapa sepatu jace? Lebih cepat kan lepas sepatu. Ayo baca lagi. Hah? Baca lagi. Oh. Gimana cek kapok enggak nih? Enggak. Semangat, semangat. Dari mana sih? Dari Batam. Oh, Batam. 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 Luar biasa Batam. Di Dolo. Dolo masuk YouTube-nya main sepeda loh. Oh, iya, ini iya. Juga masuk, ini main sepeda. Saya enggak kenal. Aci. Ini main sepeda, cek. Ini main sepeda. Iya, ini main sepeda.
Ini belum tertingginya, masih ada lagi. Ada. Nah, itu kurang lagi sepatunya. Ini turunan lagi, ini turunan. Depan turunan. Rek belum lagi. Oh, ini rek. Ini rek rek ya. Oh iya, semangat deh. Kapok, kapok. Dah, aman. Ini lo enggak latihan sampai sini luar biasa dah. Gak apa, Ceh. Gak apa-apa. Ya, bentar, Ceh. Boleh gak saya bilang panitia ini gak manusiawi? Kenapa? Boleh. Gak manusiawi, Pak. Ini benar-benar gak manusiawi. Benar-benar mainan sepeda ini. Iya. Apalagi kasih musik lagi ini. Aduh, di foto lagi dorong, di foto lagi. Sudah besok ceritanya. Jatuh merek. Ah, kayak Superman nih dorong. Ah. Masih ada lagi yang lebih tinggi yang depan. Makanya. Aduh. Ayo, yang butuh semprot, yang butuh semprot. Superman. Gila. Ini berapa persen ya ini? Jarnya udah sampai paus. Om, sepatunya trouble, Om. Bukan sepatunya, Pak. Saya itu finishnya itu digantasan kayak 2 tahun lalu. Oh. Itu baru manusiawi. Atau yeah, gini, yang non-race nggak usah sampai patulding. Finish gantasan. Tapi ada COD-nya. Yang race, yang atlet, tak sampai sini. Harusnya gitu ya, sarannya. Kita bukan atlet, Pak. Enggak ada yang luka ya, Mas? Aman, aman, aman. Enggak ada. Enggak ada. Kerap, kerap. Mati, Mas.
ya Pak. Dulu dulu. Ayo ayo. Ada apa? Standar standar. Awas. Wis. Ayo Ci, bisa Ci. Yuk. Semangat, semangat. Yuk, yuk. You good? All right. You good? All good. Oh, okay. Makasih. If you did something. Yeah, all good. Okay. Thank you ya. Yeah. Yep. Yuk, bersantai ya. Ayo. To this. Pak G, semangat Pak G, bisa Pak G. Abah Asril, Pak G semangat Pak G. Ayo Judis. Abah, semangat Abah. Abah, semangat Abah. Tuan rumahnya. Awas, awas, ada pembalap kok. Sama aku berjalan terus. Bisa dia di sini, soalnya enggak bisa. Terus saya ini kemburat kan di atas kan. Ayo, ayo, ayo. Ya Allah. Ya Allah. Mantap. Let's go, let's go. Mantap. Apa nih sing mantap? Dituntun tuh gak apa-apa. Eh, Wong Ojo. Ojo tuh. Sini anak putung. Anjay, jagoan gue. Iya, iya. Ngeretok ta. Ih, seneng angin. Oke, Om, ayo Om, bisa Om. Wis.
Masih ada 16, satu tok paling sulit apa? Bisa. Kenapa, Pak? Daripada jatuh. Cari aman. Ya, yang penting kita bahagia, Pak. Bakong ini, coy. Kram. Kram. Nggak gerak. Nggak geletak tadi 2 menit, kali ya. Kenapa, Om? Gak lapan. Maksa. Tinggal dikit, Om. Ayo. Ampun, Om, kram, Om. Berat. Lu mana, Om? Ini, Mas. Turun, Mas. Coba tahan, Mopi. Kram, Mas. Kram, Mas. Kram, Om. Anjing. Gak apa-apa, Mas. Gak apa-apa. Kalau mau berkata kotor. Kalau ini mana, Mas? Tahun depan ikut lagi. Melok terus ya, Mas. Tapi harus gini gitu terus. Gak berubah-berubah. Gak ada kemajuan. Melok ke sini, Mas. Keempat. Keempat. Gagal terus. Gagal terus. Oh. Ini gara-gara habis. Mantap panjangnya, luar biasa. Saatnya tuntun. Bisa habis di foto kan tadi ya? Yang penting gak dapat fotonya, Om, ya. Gila, benar. Tanjakan surga. 20. Aku bisa. Yuk bisa. Terlagi. Ya. Tukar dikit lagi turunan. Oke. Berhemat. Ambil kiri. Berhemat sama nggak kuat beda tipis. Sip. Iki mau goblok iki mas. Gak apa-apa mas. Wis bayar goblok. Ya Allah, paringan no power ya Allah. Power. Alhamdulillah masih kuat nonton. Ya. Ya. Hanya bisa separuh aja tadi. Kita roda atas sudah kayak gini. Bandara. Iya. Kiri pak, bisa pak. Mas tahan mas, mau turun tahan, tolong. Bukan strong.
Aduh, kenapa ini sepedanya? Apa namanya? Saya ada janji dengan sepeda, kalau terlalu kejamnya saya nuntun. Karena dia sudah capek. Saya masih bisa. Kasihan nih. Kasihan sepeda. Oh ya, itu. Seperti kuda ya. Iya. Sudah lama tidak dikasih apa namanya oli rantai. Oke. Harus. Ah ya. Iya. Semangat. Semangat. Jurus terakhir. Terakhir sudah. Yo, semangat. What the? Kamu bisa gimana? Bikin lagi. Bensinnya habis, Om. Bensinnya habis. Iya. Jurus terakhir. Bisa. Ayo. Harus ada. Eh, muridnya. Muridnya, Om. Dapat ilmu. Teknik baru ini. Eh, muridnya. Muridnya, saya. Eko, hai. Halo. Kita lakukan muntun, Om. Iya, habis. 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 Hebat, Pak. Sampai di sini aja udah hebat. Ini balapan nonton. Iya. Jadi si Repon main sepeda nge video ini. Wah. Loput ini semua. Wah. Oh. Sudah tidak ada tenaga. Harus semangat kalau nonton. Katanya misalnya kan nonton kebun. Oh. Sekarang kita obat. Aku sing nyorong bapake sing tiba yo kok Pak. Lho. Iya to Pak. Aduh. Masyaallah. Ampun. Ampun Mas. Ih. Sudah, ini erek-ereknya ya. Oh, kamu ya. Iya. Kak pengen mikir-mikir dulu tadi itu, Mas. Mikir-mikir dulu. Kita mau difoto nanti pakai dulu sepatunya. Ah. Si, lagi lepas. Pendek kok Mas ya? Pendek. Iya, ternyata pendek ya. Main sepeda luar biasa. Wes, tuntun ae wes. Menyerah. Sabar. Tak lihat dari jauh ini, Mas. Bisa lah. Tak lihat dari jauh ini, Mas. Oke. Berdua kok. Waduh. Duh. Pelan, bisa. Oke, lanjut. Allahu Akbar. Kenapa Om tanjakannya? Kenapa tanjakannya? Miring. Pendek tapi. Iya, pendek kok. Bisa lah. Bisa. Tinggal ditonton aja bisa. Alhamdulillah turun. Turun. Habis itu dorong rame-rame. Rame-rame. Oh, sudah turun. Oh, yang finish itu belum. Enggak pakai jersey. Sudah finish itu. Oh, sudah. Om. Ya. Dari mana, Mbak? Ayo, Cis. Ayo. Mau bantu. Tak kira tawon.
Jadi kram dong. Iya. Wah, itu luar biasa. Hmm? Wadah tuh. Ini dari bawah dari semprot. Ya. Nonton aja susah. Tahu kan nanti. Habis difoto terus ditonton. Nah, difoto ditonton. Jangan dibalik. Ada yang percaya ya, kamsi soalnya. Wah, kamsi. Mana tuh? Ah. Lho, sing nonton ya jane sing luwih semangat. Wah, entek. Ya nonton tak tak. Ya. Wow. Ternyata latihan nontonnya kurang lama. Wow. Kurang dikit lagi kok Mas, kurang 5 kilo. Ayo, Pak. Apa itu? Lanjut, Ji. Ini apaan, Pak? Berani ya, Kang. Berani-berani nggak latihan-latihan sama sekali. Luar biasa nih ya. Ini sudah nanjak sekali kan? Iya, habis itu nanjak tapi sedikit. Gitu ya, makasih ya. Iya. Sedikit. Licin. Licin. Sekali ke Banyuwangi langsung erek-erek. Ini kayak gini rasanya erek-erek ya. Gimana rasanya, Om? Manis-manis sedap. Aduh, Banyuwangi sekali diajak erek-erek lagi. Main sepeda emang bukan main. Boyok. Naik boyok, nonton boyok. Aduh. Pelari, saya pelari soalnya. Oh, pelari memang, Om? Iya. Pelari dan goes. Sedikit lagi. Ini gak jelas iki. Gak cara gak jelas iki. Nonton terus aku 2 kilo. Gak mau lagi ya. Mas Asrul udah ya. Mas Yondang udah ya. 2 kali cukup. Oh, ini berarti percobaan kedua ini, Om ya? Iya. Tetap enggak lulus. Berarti harus ketiga ini, Om. Enggak mau udah. Ampun dong. Banget, Om. Yo. Satu dua. Satu. Wih. Jangan, Pak. 1, 2, 3.
3-2-2. I don't think I'm the winner. After the wall of pain, I take a gel. It makes me 1K to restart. So I'm Emmanuel Galbordin. Saya orang asing dari kehidupan di Besa Francis. It was tough because it was the first time I climbed this engine gunung. So I didn't know, but yeah, I think my small crank is too high. So I struggling in the wall of pain when it was 34%. I start cramping, so I need to manage and to reduce. And the last 5K were tough. But I'm happy with my result. It's the second, I finished second behind Mr. Jeff. So I finished second overall in the general classification, so I'm really happy. In general, the organization is very well organized. As Rule make a fantastic job. So very happy to join with my team, the RPS team. We were almost 9 or 10 people around Boulay coming for participating. So very happy. Thank you. Yeah. Dan juga perlu kita informasikan segmen Rescom atau King of Mountain Banyuwangi Grup yang ujung tahun 2020. Nice. Better? Okay. Cramping. Well, I'm happy. Oh, good. Nice climb. Very tough. Beautiful. Good support. Medical was really nice. Thank you. Dan memang ini adalah lari di capek bisa. Udah pengen give up. Tahan aja sampai finish. Tapi akhirnya sampai juga ya. Udah kram ini pinggangnya. Oh, mau kram. Oh, kayak juga. Capek bisa. Hebat banget, hebat banget. Dari Tangerang, Jeff Musia, ladies. Ampun-ampun. Pengen ngomelin siapa yang bikin jalanan itu. Halo, just in front of me. Hello, my name is Sabina. I'm from the Netherlands, but I live in Jakarta. This is my first Mein Sepeda race. Well, I really liked it. The views were
teh. Lebih bagus. Pak Jurak. Dari mana? Dari Balikpapan. Mantap. Tidak ada duanya. Lebih ekstrim. Lebih ekstrim buat semangat bagi anak-anak yang muda-muda. Tidak sia-sia Jurak kesini. Terima kasih kepada semua panitia, terutama pada Mas Asrul. Tahun depan ikut lagi? Semoga tahun depan insya Allah panjang umur bisa ketemu lagi. Ya, semoga sehat semua. Ya. Karim. Dari mana? Semarang. Udah 3 tahun ikut, tahun depan ikut lagi. My name is Bianca. I'm from Brazil and I live in Jakarta for 5 years. My first event for Mace Seveda. It's here first time in Banyuwangi as well, in E10. It was a tough climb. Beautiful. We're organized. We have a lot of support. I was cramping. I have a lot of mental support on the way. And you just, I think you just need to learn how to pace yourself to finish. But it was nice. Oke, seumuran. Seumuran, dia lawanku dulu ini Pak Medi. Seumuran, arep belah wedhus iki lho. Sadiman dari Latbar KNO Medan. Tahun kemarin udah ikut, ini rute terberat sebenarnya. Memang di antara trilogi Ijenkom itu yang terberat karena gradient tanjakannya luar biasa. Dia butuh ketahanan dan butuh power. Nama saya Lucia, saya dari Jakarta, usia saya 47 tahun. Seneng banget, saya masih dikasih kesempatan dapat koleksi pialanya full 3-3-nya dan saya dapat full point. Mudah-mudahan tahun depan saya masih dikasih kesempatan bisa dapat full point. Luar biasa, saya tuh seneng banget sama event main sepeda karena prestisnya itu luar biasa. Piala yang kita koleksi ini hanya untuk yang podium 1, jadi saya benar-benar seneng banget. How to climb? Lumayan. Kalau saya bilang lumayan bohong ya, menantang. Tapi bagus. Tahun depan lagi. Sudah berapa kali ikut? Di sini dua kali. Weh, halo. Alhamdulillah, finish di pukul berapa nih? 12.14. CT-nya jam 1 ya? Jam 1 berarti masih sisa 45 menit lagi. Yang penting finish dengan kondisi yang segar, nggak kram, nggak ada kendala, alhamdulillah lancar. Ini yang penting nih. Teman-teman yang mau ini jangan sampai cheating ya, ingat ya. Nih ada tulisannya di sini. Jangan curang. Mantap, finish, strong Pak Bos, sip. Alhamdulillah selesai main sepeda trilogi 2024, tanjakan yang paling berat. Saya pribadi bersyukur tadi bisa finish, walaupun 2 minggu terakhir kurang latihan karena banyak perjalanan dan pekerjaan, tapi yang paling bahagia adalah teman-teman menikmati eventnya. Tahun ini 3-3-nya lancar sukses semua, pemenangnya sangat kompetitif dan sangat seru. Mereka sudah nunggu kapan main sepeda mengumumkan jadwal 2025. Kami sudah mematangkannya dan kami akan mengumumkannya dalam waktu secepatnya. Jadi paling lambat sebelum akhir tahun kita akan sudah umumkan kalender tahun depan dan ada plan untuk mengembangkan main sepeda trilogi ini ke provinsi lain juga. Jadi tunggu kabar dari main sepeda. Terima kasih buat semua yang sudah mengikuti event kami dan mengikuti segala program kami. Suka-sukanya nyanyi di pinggir jalan. Jadi ini kilometer 73, sekitar 73-74, masih kurang lebih 13-14 kilo sebelum finish. Terpaksa saya harus mengeluarkan ilmu terakhir saya di kilometer ini. Jadi kalau yang ke depan ini tidak bisa melihat saya, ya karena saya sudah mau topo di tempat turunnya ilmu ini. Tempat serem.
ini kekuatannya datang. Ya. Ya ini waktu turunnya itu tadi. Kotak-kotak-kotak ini. Tempat ini konon untuk nyari ilmu. Mana ini? Ini. Gubuk ini. Gubuk ini. Ilmu apa, Om? Ngilang. Ilmu ngilang itu akan mudah didapat kalau saya pertama di sini. Walaupun nah, 5 menit tidak ada orang, ngilang. Set! Tata di atas. Mau ngilang, Om? Apa? Mau ngilang? Ngilang. Coba, Om. Apa? Satu, dua. Sudah. Kok udah finish, Om? Ya, ini kemampuannya cuma sampai yang sana tadi. Yang di sini ini sebetulnya medianya banyak. Kalau saya kan dibantu ilmu, tapi ada yang dibantu pick up, ada yang dibantu ambulan, tergantung ilmunya masing-masing. Mohon maaf semua, saya tidak mampu menyelesaikan sejak kilometer 74. Jadi kalau tidak lihat, ya memang saya tidak sepedaan. Ya.